Assalamualaikum Ustaz, adik saya cucuk insulin. Ada hamba Allah tu berhenti jadi doktor sebab ubat-ubat pun banyak dari babi. Dia kata cucuk insulin tu insulin babi, sebab insulin babi saja yang menyerupai insulin manusia. Saya tak tahu nak bagi tahu adik saya suruh berhenti ke tidak. Wajibkah bagi tahu? Jadi adik dia tu doktor, duk cucuk orang ubat insulin yang menurut orang lain insulin tu banyaknya dari babi, atau memang betul-betul memang banyak insulin-insulin itu daripada babi, maka ada contoh dia doktor lain tu sampai berhenti kerja sebab tak nak syubhat, sebab banyak ubat yang insulin tu babi. So apakah kita dia nak suruh adik dia berhenti juga sebab ada doktor tu dia berhenti kerja? Ini kita jelaskan, tak habis lagi pembahasan ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, babi ni najis betul. Najis ni ada najis mukhalladhah, ada najis mutawasitah, ada najis mukhaffafah. Babi ni mukhalladhah betul. Di dalam kitab yang berjudul Mahalli ala Minhajit Talibin, jadi Imam Mahalli ni Jalaluddin Mahalli nama dia, jangan cakap tak kenal. Dia itu yang salah seorang pengarang tafsir Jalalain. Warak ke tak warak tu? Pengarang kitab tafsir Jalalain tu nama dia Imam Mahalli. Dia ada dua Jalaluddin, Jalaluddin Mahalli dan disempurnakan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Sebab itu nama dia Tafsirul Jalalain. Dua-dua warak ulama hebat. Dalam kitab Syarah Minhajul Talibin dia terangkan benda yang najis hatta mughalladhah sekalipun, seperti anjing ataupun babi, apabila dia itu terlalu kecil najisnya yang sekira kita tak dapat nak nampak kenajisan dia, maka dia jadi suci. Dia kata macam tu. Ini yang diambil dari ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengharuskan mengguna insulin daripada gelatin. Gelatin ini adalah sejenis bahagian daripada syahmul khinzir, minyak ataupun daging lemak daripada khinzir yang diambil untuk preserve beberapa bahagian daripada jenis ubatan, yang mana dia melalui proses istihalah, lalu dijadikan ubat dengan proses tersebut, disuntik. Contoh dia, dia faham? Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tu betul-betul nak pegang mazhab Syafi'i, tak nak pindah mazhab, saya pegang Syafi'i, Syafi'i ni bab najis halal ni semua dia jaga warak betul. Dalam kitab Syarah Mahalli Alal Jal Alal Minhajul Talibin, dalam kes insulin ini suci hukum dia, sebab dia terlalu kecil yang sekira tidak dapat dinampak dengan mata kasar. Ha, ini boleh buka dalam tu. Okey, lebih jelas lagi, mazhab Hanafi, segala jenis perkara yang najis apabila dia melalui proses istihalah, perubahan keadaan daripada khamar, contoh dia khamar wine, dia diletakkan, campakkan garam ke, atau zaman sekarang beberapa bahan chemical untuk dia berubah daripada khamar, berubah menjadi benda lain, contoh dia cuka, dia dipanggil istihalah, hukum dia suci walaupun dengan sengaja. Sengaja itu kita sengaja letak chemical. Kalau mazhab Syafi'i, khamar, khamar diletakkan dengan sengaja benda supaya dia berubah, tak jadi suci. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi jadi suci. Jadi kalau nak pakai pendapat mazhab Syafi'i, kaul yang saya sebut tadi, Al-Mahalli. Dan ini keputusan dalam Majlis Ulama Indonesia, MUI, dalam tentang vaksin, bukan hanya vaksin COVID-19, semua vaksin tuan-tuan. Dia dah bahas benda ni, saya zaman kat pondok dulu, waktu tu kerajaan Saudi tahun 2006 ke 2000 lebih lah macam tu, saya kat pondok lagi.
dia mewajibkan dulu vaksin lain, lepas tu ditukar vaksin yang lagi satu. Yang vaksin ini memang ada gelatin, jelas ada babi. Tak boleh, tak boleh. Kena ada. Orang nak kata darurat, tak darurat, tak. Waktu tu Majlis Ulama Indonesia dihadiri bukan oleh kelompok yang anti mazhab, tak, tapi kelompok Nahdlatul Ulama yang bermazhab ni. Dia sendiri keluarkan ibarat ini bukan darurat, tak darurat, ini hukum dia boleh. Syafi'i pakai kaul mahali tadi. Kalau Abu Hanifah pakai kaul istihalah jadi suci. Dan 2, 3, 4 lagi kaul. Dan salah satunya saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab insulin ini ada satu keputusan majma'ul fiqh al-islami. Majma'ul fiqh islami itu apa? Suatu, bukan persatuan, bukan NGO, tapi suatu badan fiqh yang dianggotai oleh ulama-ulama fiqh dunia dari 4 mazhab. Syekh Wahbah Zuhaili dulu dah, sekarang dah meninggal. Termasuk Syekh Yusuf Qardawi, termasuk Syekh Ali Jumaah. Ini sekarang ni ada yang nak melaga-lagakan. Oh, Dr. Yusuf Qardawi kata tak boleh istighosah. Kan? Syirik. Ah, buat apa nak dengar Dr. Ali Jumaah mantan mufti Mesir ni sufi ni, tak, ni sosat ni. Ah, dia kata macam tu kan. Dok kata suka sangat dengan Yusuf Qardawi sebagai tokoh, kenapa nak pakai Syekh Ali Jumaah? Dia nak laga-lagakan. Kita kata ni perangai budak-budak. Maaflah. Tua dah, dah tua-tua pun tapi perangai budak-budak. Sebab apa? Dr. Yusuf Qardawi, dia ada ijtihad dia. Saya berbeza dengan dia dalam banyak hal, tapi saya hormat dia. At least dia itu seorang ulama dia. Walaupun saya ada berbeza dengan dia, kita hormat dia. Syekh Ali Jumaah, dia ulama hebat, dia pun ada hujah dia, kita hormat dia. Oh, ustaz, dia keluarkan fatwa pelik, iaitu riba bank tak riba. Dia sebut tu ada sebab, ada tasawur masalah dia, ada cerita dia. Kita hormat dia. Itu ijtihad dia. Dia bukan ijtihad itu yang dia pegang. Dia banyak kitab yang mengharamkan bank riba. Ha, tapi ada kes ketika dia mengatakan perkara tersebut ketika yang ada dia di Mesir dulu, yang konteks dia tak sama dengan orang yang duk tanya sebelah saya tu. Doktor tu kawan saya juga. Jadi dia jawab dengan dengan situasi yang berbeza. Jadi kita jangan nak melaga-lagakan ulama. Kalau dia khilaf, kita itiraf dia khilaf. Kan selesai? Ha, ni. So nak kabar majma'ul fiqh ni dianggotai oleh banyak ulama dari berbagai latar belakang. Tak bias. Dia tak bias. Means dia kumpulkan semua. Biar nak gaduh-gaduh kat forum tu, tak payah gaduh kat luar. Gaduh kat Facebook ni macam budak-budak. Ha, ni dah tua-tua nak gaduh kat Facebook. Duk ceramah ni, ya Allah. So dalam majma'ul fiqh tu, Syekh Wahbah Zuhaili ada, Syekh Yusuf Qardawi ada, Dr. Ali Jumaah ada. Semua ulama-ulama besar. Yang baru tahun ni kalau tak salah atau tahun lepas, saya tak ingat. Setahu saya tahun ni, awal tahun ni, Hafizahullah Mufti Perak sekarang, Datuk Wan Zahidi Wan Teh, yang diutus untuk berada di Majma'ul Fiqh Al-Islami pada tahun ini, mewakili Malaysia kalau tak salah atau mewakili Perak, yang ketika itu duduk sebelah dengan Dr. Syekh Ali Jumaah. Bahas. So itu Majma'ul Fiqh. So Majma'ul Fiqh memutuskan pada tahun, saya tak ingat tahun berapa, tapi ada dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh. Dalam tu dikatakan bahawa dalam kes gelatin ini hukum dia halal. Dengan alasan pertimbangan-pertimbangan dia, hujah-hujah yang diberi. Ya, kalau saya baca kat sini pun tuan-tuan pun mungkin tak begitu nak faham, tapi insya-Allah, insya-Allah kembali kepada kaedah dua yang saya sebut tadi. Paling tidak pun istihalah lah. Ha, ni. Dan dia tidak dianggap dalam keadaan darurat, bukan. Sebab nanti kalau darurat kata macam ni, kalau ada ubat yang tidak najis, kenapa kita nak pakai yang najis? Kan orang kata macam tu. Eh, kena faham. Ini dah tak najis. Ha, itu isu dia. Kenapa tak najis? Melalui proses istihalah. Melalui proses istihalah. Atau melalui kaul Imam Mahali tadi. Itu bukan Imam Mahali bersendirian, dan itu kaul yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Boleh rujuk dalam kitab Syarah Mahali ala Minhajut Talibin. Jadi jawapan saya kepada yang bertanya ini,
Jangan suruh adik berhenti kerja, teruskan kerja. Yang kata doktor pergi letak jawatan konon ni warak sangat tu, suruh dia mengaji dulu. Nak warak tu kena ada jadi bukan tak ada ilmu. Kita berpendapat kena dengan ilmu, tak boleh berpendapat suka hati kita. Beribadah ni kena ada ilmu. Ha, ni ilmu dia. Ha, ni kita cuba untuk memberi suatu ilmu kepada masyarakat supaya melakukan sesuatu berdasarkan landasan syarak. Ha, ini. Okey. Dah selesai.